Penganjuran titipan kasih harian Metro TKHM bersama Muslim Care Malaysia kembali ke sekolah oleh Akhbar Harian Metro dan di Kampung Bantal Ulu Tembeling di Jerantut Pahang disambut baik bukan sahaja daripada pihak sekolah tetapi juga ibu bapa dan murid-murid. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Ulu Tembeling Cik Zairi Cik Mansur berkata pelaksanaan program tepat pada waktunya dan dapat meringankan beban ibu bapa melakukan persiapan. Menurutnya 80% ibu bapa di kampung itu bekerja sendiri sebagai penuri getah dan pekebun. Cik Zairi berkata ibu bapa terharu pihak Harian Metro dan Muslim Care Malaysia sudi berkunjung ke situ dan memberi sumbangan kepada anak mereka. Ibu kepada murid SK Mak Darling Wan Nas Nurmala Wan Abdul Rahman 43 tahun bersyukur dengan sumbangan diberi sekaligus dapat meringankan beban mereka yang tinggal di pedalaman. Menurutnya setiap tahun dia menjahit sendiri baju anak kerana tidak mampu membeli pakaian siap. Namun dengan kenaikan harga barang, ia memang sangat membebankan. Sementara itu, pelajar SK Ulu Tembeling Emilia Nur Syahirah Muhammad Zulkifli 12 tahun berkata dia bersyukur dengan sumbangan yang diberikan. Okey, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya kepada penganjur-penganjur yang menganjurkan program di Kampung Bantal. Saya mengucapkan ribuan tak terhingga kepada penganjur yang sanggup berusaha juga. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan hari ini dan program kita hari ini alhamdulillah cuaca begitu baik. Kalau tidak kita bersama dengan hujan lah. Jadi alhamdulillah dengan berkat doanya semua mana kita dapat berjalan lancar untuk program untuk anak-anak kita yang menghadapi penyambut sekolah baru mereka pada bulan 3 nanti. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon ribuan ampun dan maaf jika ada daripada kami kekurangan layanan masakan apa semua. Yang tak makan lagi, rasanya boleh lagi pergi makan biasanya. Yang tak makan lagi tu. Jadi yang makan tu alhamdulillah selamat dan kita sekarang ni bersantai di dewan ya. Sementara menunggu anak-anak kita untuk mendapat kesumbangan. Sedikit saya menyampaikan ucapan iaitu berkenaan dengan kami di penduduk Mukim Ulu Tembeling ya. Bersyukur tidak terkira tak terhingga Muslim Care ya. Maklumlah keadaan ekonomi kita sekarang ni kita pun faham sendiri ya. Jadi kami di kampung ni semata-mata harapan penduduk ibu bapa untuk persiapan anak-anak murid nak menyambut sekolah rendah dan menengah berbelanja dia besar dalam keadaan barang sekarang. Jadi hari ini kami menadah tangan bersyukur teramat sangat atas sumbangan yang diberikan kepada kami di Mukim Hulu Tembeling. InsyaAllah kalau dipanjang kau saya dah dimurahkan rezeki kalau dapat begini selalu tak teringa kami nak cakap nak terucap ya. Maklumlah keadaan kita nampak begini keadaan nak kita pandang kiri kanan apa tu nampak senang keadaan ibu bapa tetapi sebaliknya ibarat kais pagi makan pagi kais petang makan petang untuk nak menghadapi persiapan anak-anak murid kami yang anak-anak kami yang nak bersekolah begitu sukar untuk mendapat kewangan dari segi bantuan ya apatah lagi dalam keadaan sekarang barangan-barangan yang mahal. Jadi dengan adanya sumbangan sini kami mengucapkan ribu terima kasih dan dimurahkan rezeki kepada pesumbang-sumbang sumbangan yang disampaikan kepada kami pada hari ini. Saya rasa saya tak nak bercakap panjang sebab perkara kita banyak lagi ya. Terlebih dahulu saya mohon sekali lagi lah, mohon ribuan ampun dan maaf jika ada salah dan silap sepanjang berada di kampung kami jika ada terkurang layan makan dan minum ya. Sekali lagi saya mohon ribuan ampun dan maaf. Saya akhir ucapan saya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So apa perasaan dapat baju dapat kasut dek baru hari ni? Best, gembira. So selalunya selalu tak dapat beli baju baju sekolah. Tak. Jadi setiap tahun baju sekolah tu berapa kali beli? Dua kali setahun. Jadi berapa helai selalu? Dua helai. So bila dah dapat ni macam mana happy? Happy. Keluarga suka? Suka.